Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Kali ini satu berita yang saya mau kongsikan kepada anda. Berita ini juga saya petik daripada O Media. Putri Sarah tunjuk reaksi jijik andai dapat tahu suami masih rindukannya. Isu antara pelakon Putri Sarah Liana dan suaminya Samsul Yusuf masih belum berakhir dan kini masing-masing menantikan tarik 7 Mac 2023 sebagai hari sebutan kes perceraian yang difailkan Sarah sebelum ini. Sepanjang menanti hari itu, Sarah dilihat banyak mencari ketenangan dengan bekerja dan baru-baru ini mengerjakan umrah dan melawat Dubai bersama anak-anak. Apapun, Oh Media tertarik dengan konten terbaru Sarah di TikTok yang mencoba permainan berbentuk tekaan sama ada suami rindukan dirinya atau tidak. Apakah dia rindukan saya? Soalan. Apakah yang menarik perhatian ramai adalah apabila wajah Sarah yang pada mulanya terlihat ceria dan tersenyum tiba-tiba bertukar menjadi jijik selepas melihat jawaban permainan terbabit. Kadangkala dia rindu dan memikirkan kamu ketika keserangan jawabnya. Jawaban. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam sejahtera. Sekali lagi berita panas saya kongsikan kepada anda. Berita ini saya petik daripada Roti Kaya. Pelakon lelaki kantoi gairah cium di klub malam, kekasih tuntut janji bertunang. Sejak semalam hangat diperkatakan. Apabila video tular dikatakan mirip seorang pelakon baru sedang gairah bercium di sebuah klub malam. Difahamkan video tular di aplikasi TikTok itu, netizen mendakwa ianya dimuat naik oleh kekasihnya yang turut meluahkan rasa kecewanya. Menurut video itu, wanita berkenaan berkata, dia sentiasa bersama aktor tersebut ketika susah senang, namun apabila laki itu sudah senang menerima balasannya. Malah wanita itu turut bertanyakan di mana janji aktor itu yang mahu mengikat tali pertunangan dengannya pada tahun ini. Susah senang bersama, bila dah senang balasan macam ini yang dapat. Mana janji awak nak tunang tahun ini? Ini kekejutan yang awak nak beri pada saya, tulisnya. Sakit sangat awak balas jasa saya. Kepada perempuan itu, saya harap awak jaga dia macam mana saya jaga, oke? Tulisnya. Metik brutal bom, lelaki berkenaan adalah mirip seorang pelakon lelaki baharu, pelakon yang pernah membintangi Sri Lieutenant Zana. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, komen, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rakan anda, keluarga anda, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang.
Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Satu berita saya mau kongsikan kepada anda daripada Roti Kaya. Sila Hamzah akui ada hubungan istimewa dengan Ubay. Ubay mengakui sedang menjalani hubungan istimewa dengan penyanyi Sila Hamzah sejak tahun lalu. Memetik harian Metro, pemuda berusia 25 tahun itu berkata dia mulai rapat dengan Sila selepas penyanyi itu berdepan fasa sukar dalam kehidupannya. Menurut Ubay, sebagai rakan dia mau berada di samping Sila ketika dia berdepan dengan ujian untuk memberikan sokongan. Saya sudah mengenali Sila sejak tahun 2011, tetapi hubungan kami bertambah akrab sekitar 2014. Namun sejak tahun lepas hubungan kami semakin rapat selepas dia mengalami fasa sukar dalam hidupnya bercerai. Sebagai kawan saya sentiasa mahu yang terbaik untuk Sila dan ada masanya dia memerlukan peneman untuk meluahkan segala ujian yang dilalui, katanya. Kata Ubay lagi, hubungan mereka menjadi lebih serius dan tak sangka Sila akan berkongsi semasa sesi live di media sosial baru-baru ini. Tak sangka hubungan itu lama-kelamaan menjadi semakin serius dan semalam dia berkongsi mengenai hubungan kami ketika siaran langsung di TikTok, katanya. Dalam pada itu, Ubay berkata dia belum lagi membawa Sila untuk bertemu dengan keluarganya, namun mereka menerima perhubungannya dengan penyanyi itu. Sebelum ini, menurut sesi siaran langsung, Sila beberapa kali dilihat memanggil Ubay dengan panggilan sayang. Terdahulu, Sila bercerai satu dengan Haris pada 8 Februari 2022 selepas 4 tahun berkawin. Pasangan itu dikurniakan seorang cahaya mata lelaki, Wes. Oke, salam sejahtera kepada tuan-tuan dan puan-puan. Apa kabar anda semua? Adakah sehat-sehat saja? Maupun ada yang sakit, kita doakan supaya cepat sembuh. Oke, satu berita saya mau kongsikan kepada anda daripada Roti Kaya. Salam sejahtera. Terima kasih yang sudah bersama di channel ini. Dan bagi mereka yang belum subscribe channel ini, sila subscribe sebab subscribe itu gratis. Dan like, comment, dan share-sharekan ke luar sana ataupun rekan anda kah, keluarga anda kah, supaya channel ini berkembang dan mempunyai perubahan di masa-masa akan datang. Oke, salam.